بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك وأنعِم على سيدنا ومولانا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. معاشر المسلمين والمسلمات، حاضرين والحاضرات، Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terhatur limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga dan para sahabat, serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Baitul Makmur yang dirahmati oleh Allah, sebagai bentuk pengamalan terhadap hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yashkurullaha man la yashkurun nas, tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Maka saya ucap syukur dan terima kasih, jazakumullahu khairan, atas segenap pengurus Masjid Baitul Makmur yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk berbicara di hadapan jamaah seluruhnya, menyampaikan sepatah dua patah kata. Semoga pertemuan kita pada malam hari ini dijadikan sebagai pertemuan yang penuh dengan persaudaraan, pertemuan yang membawa kebaikan bagi kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sebagai hamba yang beriman, sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk mensyukuri segala nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sangat banyak. Kebaikan yang Allah limpahkan kepada kita tak terhingga. Maha benar Allah Subhanahu wa taala yang berfirman di dalam Al-Qur'an, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka pasti kalian tidak akan mampu untuk menghingganya. Karena terlalu banyaknya, terlalu besarnya, terlalu luasnya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan di awal ceramah ini selain kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadilah hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur. Sebab hamba yang bersyukur
adalah hamba yang akan mendapatkan hidayah dari Allah dan terus akan mendapatkan keberkahan darinya. Kita harus sadar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat baik kepada kita, sehingga nikmat demi nikmat Allah berikan, Allah curahkan kepada kita, sehingganya jamaah tak sedetik pun kita lepas dari curahan nikmat itu, tak sekejap pun kita lepas dari naungan kasih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kita mendapatkannya, terus kita merasakannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta kita yang pasti kita akan kembali kepadanya. Kesadaran ini jamaah sekalian, ini merupakan sifat yang mulia dan menjadi landasan yang paling kuat untuk membangun nilai kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sadar dengan sesadar-sadarnya, dia yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa segala nikmat, baik yang ada pada dirinya maupun nikmat yang ada pada orang lain, seluruhnya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Tak satu pun nikmat yang ada pada kalian, kata Allah, melainkan itu seluruhnya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kesyukuran terhadap nikmat merupakan sifat para nabi dan para rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan disebutkan dari nabi yang merupakan ulul azmi, Nabi Nuh alaihi salam. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala puji Nabi Nuh alaihi salam dengan dua sifat kemuliaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innahu kana abdan syakura. Sesungguhnya Nuh alaihi salam itu adalah abdan, hamba Allah yang betul-betul memperhambakan diri kepada Allah, syakura, dan dia adalah hamba yang betul-betul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan jamaah sekalian, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji Nabi Nuh alaihi salam dengan sifat kemuliaan ini. Beliau adalah hamba Allah yang bersyukur kepadanya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau juga mengambil bahagian besar di dalam perkara ini. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis, ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha melihat ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang begitu hebat, yang karena sering rukuk dan sujudnya beliau sampai bengkak-bengkak lututnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka melihat keadaan seperti itu, istri tercinta Rasulullah ini bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mengapa ibadahmu begitu hebat? Alaysa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar? Bukankah ya Rasul, Allah sudah mengampuni dosa-dosamu, baik yang terdahulu maupun yang sekarang? Kau sudah dijamin ya Rasul, tapi kenapa ibadahmu begitu hebat? Tanya Aisyah radhiyallahu anha. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, perhatikan jawabannya Rasulullah, ya Aisyah, afala akunu abdan syakura. Wahai Aisyah, tidakkah saya menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersyukur kepada Allah? Subhanallah. Perhatikan jamaah sekalian, ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam
tatkala beribadah kepada Allah, beliau maksudkan darinya untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sudah menjadi ketentuan bahwa segala sesuatu harus melewati pintunya. Allah berfirman, waqtul buyuta min abwabiha, datangilah rumah-rumah itu dari pintu-pintunya. Kalau kita mau ilmu, maka lewati pintunya, tempuh jalurnya, maka kita akan dapatkan ilmu yang bermanfaat. Kalau kita mau rezeki yang halal, yang bermanfaat, lewati pintunya, maka dengan melalui jalurnya kita akan dapatkan rezeki yang halal, rezeki yang bermanfaat. Begitu pula kalau kita mau bertambah ketakwaan kita kepada Allah, lewati pintunya, tempuh jalur-jalurnya, maka akan bertambah ketakwaan kita kepada Allah. Para jamaah sekalian, sementara Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa tambahan nikmat, apapun yang namanya tambahan, tidak bisa kita dapatkan kecuali melalui pintu kesyukuran kepada Allah. Mau ditambah nikmat, syukuri dia. Ini jaminan dan janji dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah menyatakan, la in syakartum la azidannakum. La in syakartum, jika kalian bersyukur terhadap nikmatku. Ini ayat terletak dalam konteks syarat dan jawaban syarat. La in syakartum, ini syaratnya. Jikalau kalian bersyukur, jawabannya la azidannakum, maka pasti aku akan tambahkan nikmat itu. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, perhatikan ayat yang mulia ini. Tambahan dari nikmat nanti bisa kita dapatkan kalau kita bersyukur kepada Allah. Artinya, jangan harap ada tambahan nikmat kalau tidak bersyukur kepada Allah. Iya kan? Berdasarkan ayat ini. Dan Allah tekankan lagi, perhatikan jawabannya, la azidannakum, maka sungguh pasti aku akan tambahkan nikmat itu. Kalau yang paham bahasa Arab, kalimat ini sudah langsung bisa dipahami. Allah Subhanahu wa taala datangkan dalam bentuk penguat demi penguat. La azidannakum. Huruf lam di situ namanya lam waqi'atun fi jawabil qasam. Ada takdirnya sumpah di situ. Kemudian lam itu sendiri sebagai penguat. Kemudian ada nun taukid lagi, nun yang ditasydid, la azidannakum. Sehingga makna dari ayat ini bahwa kalau kalian bersyukur, maka demi Allah sungguh pasti aku akan tambahkan nikmat itu kepada kalian. Lihat jamaah sekalian. Kemudian yang berfirman di sini siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah kalau berfirman tidak usah pakai sumpah, tidak usah pakai penguat. Sebagai orang yang beriman, kita yakin dengan firman Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak mungkin menyelisihi janjinya. Nah, bagaimana lagi kalau Allah datangkan dalam bentuk adanya penguat demi penguat? Maka tentu akan semakin memastikan nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan tambahan nikmat betul-betul tidak akan kita dapatkan kecuali dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kalau ini sudah kita pahami, mungkin muncul pertanyaan di benak kita.
Ustaz, bukankah orang kafir, orang tak beriman tidak bersyukur kepada Allah? Tapi kenapa nikmatnya semakin banyak? Rumahnya semakin bertingkat, kendaraannya semakin mewah, padahal tidak bersyukur. Sementara kita sudah paham yang namanya tambahan nikmat tidak bisa kita dapatkan kecuali dengan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, singkatnya tambahan nikmat itu kata ulama ada dua. Yang pertama, tambahan nikmat yang menjadi keberkahan di dalam hidup kita. Inilah tambahan nikmat yang harus melewati kesyukuran kepada Allah. Tak ada tambahan nikmat jenis yang pertama ini kalau tidak mensyukuri nikmat Allah. Nah, yang kedua, ada tambahan nikmat tapi sifatnya istidraj, perlalaian. Jadi Allah tambah untuk semakin dia dilalaikan, untuk dia semakin jauh dari agama Allah. Nah, ini hakikatnya bukan tambahan nikmat tetapi musibah. Kata Imam Hasan Al-Basri, kullu ni'matin la tuqarribuka ilallah fahiya baliyatun. Semua nikmat yang tidak mendekatkan dirimu kepada Allah itu bukan nikmat tetapi itu musibah. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Dan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, dan kami akan istidraj mereka, kami akan perlalaikan mereka dari arah yang mereka tidak ketahui. Rasulullah pernah bersabda, idza ra'aitallah yu'til 'abda minad dunya 'ala ma'asihi ma yuhibbu fa innama huwa istidraj. Kata Rasulullah, apabila engkau melihat ada seorang hamba Allah tambahkan nikmat kepada dia, padahal kata Nabi, dia berada di atas maksiat, pelanggaran-pelanggaran dari agama, maka ketahuilah tidak lain dan tidak bukan itu hanyalah istidraj, perlalaian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat berbahaya jamaah sekalian. Maka jangan sampai kita salah dalam mengira Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan tambahan nikmat yang bermanfaat, yang menjadi keberkahan di dalam hidup kita kecuali dengan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, sifat mensyukuri nikmat Allah ini adalah sifat yang terus akan dibawa sampai tatkala ia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai tatkala ia berjumpa dengan Allah, sifat ini akan selalu ada dan selalu terpatri di dalam hati orang-orang yang beriman. Makanya Pak, disebutkan dalam surat As-Saffat, Allah menceritakan ada dua orang yang dulunya tatkala di dunia berteman, yang satu tidak beriman dengan adanya hari kebangkitan, yang satu lagi beriman dengan adanya hari kebangkitan. Yang tak beriman ini selagi di dunia, dia selalu mempengaruhi temannya untuk menggoyahkan imannya. Oh, tetapi temannya ini tidak terpengaruh dengannya. Dia tetap mengokohkan imannya. Dia yakin akan adanya hari kebangkitan. Maka dia pun mempersiapkan amalan-amalan guna menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tibalah hari yang telah dijanjikan. Allah bangkitkan seluruh manusia pada hari kiamat. Yang tak beriman dengan hari kebangkitan masuk neraka, yang beriman masuk surga. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, nah, kawannya yang masuk surga ini, dia pun ingin tahu bagaimana temannya yang dulu ingkar dan tidak percaya dengan hari kebangkitan, di mana dia? Maka disebutkan dalam Quran,
fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim. Maka dia pun melihat, dia pun menengok, ternyata kawannya dulu yang tatkala di dunia sudah berada di dalam neraka yang menyala-nyala, di dalam neraka jahim ternyata. Maka di sanalah dia pun berkata, tallahi, demi Allah, in kitta laturdin, hampir-hampir saja saya ini kamu sesatkan. Walaula nikmatu rabbi lakuntu minal muhdorin, andaikan bukan karena nikmat dari Tuhanku, niscaya aku termasuk dari orang-orang yang akan binasa. Subhanallah. Perhatikan jamaah sekalian, bagaimana dia mengungkap sebab dia selamat karena nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah nikmat yang selalu kita bawa. Inilah kesyukuran yang akan menyelamatkan ninta kita pada hari kiamat, tatkala kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, sekarang bagaimana caranya kita mensyukuri nikmat Allah? Bagaimana caranya kita menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kesyukuran kepada nikmat Allah tidak cukup sekedar di lisan mengucapkan alhamdulillah tatkala dapat nikmat. Tidak sekedar itu. Kalau sekedar ucapan alhamdulillah, itu namanya tahmid, memuji Allah memang. Tetapi apakah itu syukur kepada Allah? Belum. Kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus terpenuhi tiga perkara: amalan hati, lisan, dan anggota badan. Kalau benar tiga ini, barulah dikatakan sebagai hamba yang bersyukur kepada Allah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, pertama adalah hati. Bagaimana hati? Jamaah yang dirahmati oleh Allah, hati harus mengakui, harus mengimani bahwa segala nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari yang lainnya. Allah berfirman, "Wa ma bikum min nikmatin faminallah." Tak satu pun nikmat yang ada pada kalian kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan semata dari hasil kerja kita. Bukan semata hasil dari warisan nenek moyang kita, bukan. Itu cuman sebab. Tetapi pemberi nikmat yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Yakini itu. Bahwa segala nikmat datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Hendaknya dia menjadi orang yang rendah hati. Hendaknya dia menjadi orang yang rendah hati. Jangan sombong. Iya. Jangan sombong terhadap nikmat yang Allah berikan kepada dia. Dan jangan terus mengeluh terhadap nikmat yang Allah berikan kepada dia yang mungkin masih dalam pandangannya sedikit. Jangan pernah mengeluh. Syukuri nikmat tersebut, jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, walaupun sedikit. Karena itu nikmat Allah. Dan kalau banyak, jangan sombong. Nah, kalau kita menjadikan hidup kita seperti ini, maka hidup kita akan terasa nyaman. Kata sebagian perkataan bijak, katanya apa? Hidup itu jadilah seperti tukang parkir. Mengapa? Banyak kendaraannya, tidak sombong dia. Diambil kendaraannya, tidak sedih dia. Lah bukan punyanya Ustaz. Ya memang harta juga seperti itu. Hakikatnya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau banyak dia, jangan sombong. Dan kalau sedikit, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sedih dengan itu. Kenapa? Cuman titipan dari Allah Subhanahu wa taala.
Sebagaimana kalau ada orang nitip barang sama kita, dia ambil barangnya, marah enggak kita? Sedih enggak kita? Ya enggak, bukan barang kita. Cuman titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, maka jangan sampai kita sombong dengan banyaknya nikmat, dengan banyaknya harta yang kita miliki, dan jangan pernah sedih, jangan pernah mengeluh dengan sedikitnya pendapatan yang kita dapatkan. Jadilah hamba Allah yang bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah sekalian, ini hati. Kemudian yang kedua, lisan. Amalan lisan. Lisan harus pandai-pandai memuji sang pemberi nikmat. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Adapun terhadap nikmat Tuhanmu, maka sebut-sebutlah dia. Katakan, ini karunia dari Allah, ini nikmat dari Allah. Kalau bukan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat kepada saya, maka tidak mungkin saya bisa hidup. Tidak mungkin saya bisa mendapatkan karunia dan keutamaan seperti ini. Sebut-sebut Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat. Iya, ada di situlah hendaknya kita memperbanyak kalimat tahmid, alhamdulillah, ketika dapat nikmat. Nah, dan sangat besar pahalanya memang. Rasulullah bersabda apa? Alhamdulillah tamlaul mizan. Ucapan alhamdulillah pahalanya memenuhi timbangan. Memenuhi timbangan. Nah, lebih bagus lagi kalau dia gandengkan subhanallah walhamdulillah tamlaani au tamlau ma bainas samai wal ard. Keduanya, kedua kalimat itu, subhanallah walhamdulillah, keduanya memenuhi apa yang ada di antara langit dan bumi. Nah, ini luar biasanya zikir alhamdulillah, subhanallah walhamdulillah, dan ini sebagai bentuk kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hati-hati jamaah sekalian, hati-hati tatkala kita mendapatkan nikmat kemudian kita mengucapkan bahwa ini nikmat semata karena kehebatan saya, karena ilmu saya, karena hebatnya saya dalam berdagang, oh karena saya sudah S1, S2, S3 makanya saya dapat nikmat ini, ya karena saya memang. Hati-hati dari ucapan seperti ini jamaah sekalian. Jangan sampai seperti Qarun. Jangan sampai seperti Qarun. Qarun itu Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat harta yang melimpah ruah, disebutkan dalam Quran, Pak. Kuncinya saja kunci hartanya Qarun tidak bisa diangkat oleh 7 orang yang kuat-kuat. Baru kuncinya itu. Bagaimana lagi dengan hartanya? Si Qarun, Pak. Iya. Nah, makanya mungkin itulah kalau misalnya terkadang kita dapat harta yang terpendam, orang istilahkan harta karun. Nah, konon katanya itu dari si Qarun, hartanya si Qarun itu. Bayangkan dia punya harta, kuncinya saja tidak bisa diangkat oleh 7 orang yang kuat-kuat. Bagaimana hartanya itu? Tapi Qarun, Pak, ketika diajak bersyukur kepada Allah, apa kata si Qarun? Kata Qarun, disebutkan dalam Quran, innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya saya dapat nikmat ini semata karena ilmu saya. Nah, ini ucapannya si Qarun. Tidaklah dapat nikmat ini kecuali karena ilmu saya yang hebat. Maka Allah Subhanahu wa taala murka kepada si Qarun, akhirnya Allah benamkan dia ke dalam bumi beserta harta-hartanya. Kalau Firaun ditenggelamkan ke dalam lautan merah, kalau si Qarun ditenggelamkan ke bumi. Kenapa? Karena ingkar terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Maka tahan, jaga lisan kita. Ketika dapat nikmat, puji Allah Subhanahu wa taala, sang pemberi nikmat yang sebenarnya. Ini amalan kedua, amalan lisan. Yang ketiga, amalan anggota badan. Anggota badan bagaimana? Sebagai wujud syukur kita kepada Allah, tatkala kita dapat nikmat,
manfaatkan nikmat tersebut dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, saya tanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu orang yang dijamin surga atau tidak? Dijamin tidak di surga? Dijamin, Pak. Bahkan Nabi yang pertama mengetuk pintu surga, ya kan? Dan Nabi yang pertama masuk surga, dan surganya Nabi di Firdaus al-A'la, Firdaus yang paling tinggi. Itu Nabi kita, Pak. Tapi saya tanya, Pak, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, apakah sudah dijamin seperti itu kemudian beliau tidak beribadah? Tidak. Justru ibadahnya Nabi SAW paling hebat. Orang yang dijamin ini, ibadahnya beliau paling hebat. Makanya pernah tatkala datang sebagian sahabat ke rumah istri Nabi, mau tanya bagaimana ibadahnya Nabi. Kemudian sahabat ini pengen melampaui Nabi. Maka Rasulullah datang kemudian kata beliau, "Ala inni akhsyakum lillah wa atqakum lahu." Ketahuilah sesungguhnya aku orang yang paling takut kepada Allah dan aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Nabi tegaskan seperti itu. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Nah, kalau kita paham Nabi orang yang dijamin masuk surga, surganya paling tinggi lagi, tapi bersamaan dengan itu beliau tetap beribadah kepada Allah, maka bagaimana lagi dengan kita yang belum ada jaminan kemudian mau malas-malas beribadah? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, landasi ibadah kita dengan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kalau kita lakukan perkara-perkara ini, bersyukur kepada Allah dengan hati, lisan dan anggota badan, maka jadilah kita hamba yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, untuk kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dan semakin mempermantap kesyukuran kepada Allah, maka jangan lupa jamaah sekalian untuk kita senantiasa melihat kepada yang berada di bawah kita, jangan pernah melihat kepada yang berada di atas kita. Mau menjadi hamba yang bersyukur, lihat kepada yang di bawah, jangan melihat kepada yang di atas. Karena kalau melihat yang di atas tidak akan pernah merasa puas. Lihat kepada yang di bawah supaya kita bersifat dengan sifat qanaah. Rasulullah pernah mengatakan di dalam sabdanya, beliau sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Unduru ila man huwa asfala minkum." Lihatlah kepada orang yang berada di bawahmu. "Wala tamduru ila man huwa fawqakum." Jangan lihat kepada orang yang berada di atasmu. "Fahuwa ajdar alla tazdaru ni'matallahi alaikum." Maka itu lebih pantas bagi kamu agar kamu tidak meremehkan nikmat Allah yang telah diberikan kepadamu. Jadilah orang yang qanaah, Pak. Qanaah itu merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Imam Syafi'i pernah berkata, "Idza ma kunta da qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u." Apabila engkau memiliki hati yang qanaah, maka engkau dengan raja dunia sama saja. Tidak ada bedanya. Kenapa? Karena orang itu akan selalu miskin kalau dia tidak pernah merasa puas. Orang akan selalu merasa miskin kalau tidak punya sifat qanaah. Berapapun yang datang kepada dia, dia tidak akan pernah merasa cukup. Kenapa? Tidak punya qanaah. Tapi kalau orang yang punya sifat qanaah, walaupun sedikit yang dia dapat, maka dia orang yang paling bahagia. Makanya Rasulullah pernah bersabda, "Laisal ghina an kasratil arad, innamal ghina ginan nafs." Kekayaan itu, kata Nabi, bukan diukur dengan banyaknya harta, tetapi kekayaan adalah kecukupan yang ada di dalam hati. Irda bima qassamallah takun aghnan nas. Jadilah kamu ridha terhadap pemberian Allah, maka niscaya kamu akan menjadi orang yang paling kaya di dunia ini. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah, yakinilah selama kita hidup di dunia, rezeki kita akan terus mengalir.
Apabila rezeki kita tidak mengalir, maka tidak mungkin kita bisa hidup di dunia ini. Tidak mungkin. Allah sudah tetapkan jatah rezeki kita. Allah subhanahu wa ta'ala sudah tetapkan bahkan sebelum kita lahir. Jatah rezekinya si fulan sekian. Kalau sudah habis, tidak ada lagi ruang, tidak ada lagi tempat baginya untuk bisa hidup di dunia. Tetapi selama napas ini masih berjalan, selama jantung ini masih berdetak, maka rezeki akan terus mengalir kepada kita. Asalkan kita mau berusaha mencari yang halal-halal saja dan tinggalkan yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir sekali jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, bahwa kalau kita ingin menjadi hamba yang bersyukur, ingat-ingat selalu pemberian nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat-ingat selalu nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Betapa baiknya Allah. Allah datangkan kepada kita rezeki, Allah datangkan kepada kita nikmat, bahkan sebelum kita memintanya Allah sudah berikan. Wa ataakum min kulli ma sa'altumuh, dan Allah datangkan kepadamu segala nikmat yang Allah berikan kepadamu, bahkan yang belum kau minta Allah juga berikan. Betapa banyak ya kan nikmat kita tidak minta kepada Allah, Pak, tetapi Allah berikan. Allah datangkan belum kita minta itu. Bagaimana lagi kalau kita memintanya? Nah, maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, jadilah hamba Allah yang bersyukur, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membukakan pintu-pintu kebaikan bagi kita, dan akan membukakan pintu rahmat dan keberkahan di dalam hidup kita. Semoga kita di sini, jamaah yang ada di tempat ini, dijadikan sebagai hamba-hamba Allah yang senantiasa taat beribadah kepada Allah, dan semua itu dia lakukan dengan dasar kesyukuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin. Demikian mungkin jamaah sekalian yang bisa kami sampaikan. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.